Ya pemirsa, waspada akan peredaran narkoba. Polres Singkawang mengajak kepada semua pihak untuk bersama memerangi narkoba. Dan Polres Singkawang juga meminta kepada masyarakat untuk segera melapor jika menemukan adanya peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Satuan Narkoba Polres Singkawang mengajak semua pihak, baik pelajar, orang tua, dan seluruh kalangan untuk bersama perangi narkoba yang dapat merusak masa depan bangsa. Kasat Narkoba Polres Singkawang Ibtu Dwi Haryanto mengatakan meski hingga kini pihaknya belum menemukan dan menerima adanya laporan peredaran narkoba di kalangan pelajar, namun dirinya meminta kewaspadaan terhadap narkoba harus dilakukan, terutama pengawasan yang ekstra dari orang tua terhadap anak mereka. Peredaran narkoba di Singkawang patut diwaspadai bersama komitmen dari semua pihak sangat diharapkan dalam memutus mata rantai narkoba yang sangat meresahkan. Pelajar yang menggunakan narkotika baik itu sabu maupun ekstasi dan barang lainnya, kami hingga saat ini masih belum pernah melakukan pengungkapan terhadap itu. Kami dari Satres Narkoba Polres Singkawang menghimbau dan juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang terkait dengan peredaran narkoba. Mari kita sama-sama menjadi polisi bagi diri kita masing-masing dan juga bagi orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Apabila ada menemukan terkait dengan kegiatan narkotika, silakan dapat menghubungi kami. Kasat Narkoba Polres Singkawang, Ibtu Dwi Haryanto meminta kepada semua pihak jika ada menemukan peredaran narkoba di wilayah masing-masing, maka segeralah melapor dan mendatangi Sat Narkoba Polres Singkawang atau Posko Kampung Tangguh Bebas Narkoba yang dibentuk di wilayah Singkawang dan siap akan ditindaklanjuti.